Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua itu semua dihokan. Dari mulai presiden awal sampai seluruhan, sampai wakilnya, panglimanya, kapolrinya, para wali maupun para sepuh-sepuh semua, karuhun-karuhun, wis diluhurnya, para nabi, para sahabat, para wali, semua takungkan semua adanya di pamotan ini, di banyak teman. Nanti lihat aja, mudah-mudahan kita doa bersama. Gitu. Suku-suku budaya, wis pokoknya rakyat Indonesia, sahabat-sahabat sampai kepada ulama, wali-wali, guru-guru, tangan-tangan. Apa? Selesaikan Indonesia, selamatkan dunia, bacakan hijib, berat atau tidak? Itu disaksiki 10 malaikat. 10 malaikat itu, ini bahasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbana alqaya innaka lima dunya mukum alayya madunya asyqadi inna rahmatan tanah jauh. Ini harus menyelamatkan, berat loh rintangannya. Lewat basisir, pegunungan, pertengahan, semua kita rintangan, hujan, lebat, panas, ngeri, apapun Allah yang tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqul inna rahmatan nakal ya mahi inna rahmatan. Kalau kita cinta karena Allah, apa istilahnya, ilmunya rukun. Kerukunannya ini kita rukun, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Emang rintangan dan cobaan ini berat. Kita barusan membacakan tawasul, bersolawat. Malaikat lewat. Sampai saya ke Gus Misri ngasih ini, isyarat. Kenapa? Biar mereka tahu. Maaf, ini penting dan jelas. Maqul innaka syini innaka lima firma Allah wa maqul inna rahmatan Allah. Berat bagi saya. Rintangan, cobaan, cacian, hinaan, diskomplit, hoak-hoak pun banyak. Tetapi saya tidak takut, tanggung jawab semua malaikat dan Allah dan Rasulnya dan para guru-guru saya. Assalamualaikum Muhammad. Mudah-mudahan tanah Jawi, Indonesia, seluruh dunia sehat walafiat, bersatu kembali sesuai dengan Pancasila Merah Putih NKRI. Assalamualaikum Muhammad. Merdeka! 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 Assalamualaikum Muhammad. Saya tidak takut. Karena saya mendoakan dari zaman Nabi Adam sampai kepada kita semua ditawasuli, didoakan sampai dihijib, belum di pondok pesantren ngaji 3. Hijib Quran, sholawat terus dipaksa santri-santrinya, ustadz-ustadznya sama, demi keselamatan dunia dan akhiratnya. Berat nggak? Berat saya ini. Nggak gampang. Jangan sampai kita ini menyakiti dan menyakiti ciptaan Allah. Kita harus bersatu kembali. Jangan merasa pintar, jangan merasa luhur, jangan merasa rendah, tapi Allah yang menentukan. Gak betul? Gak betul? Bagi Gufron ini, siap segalanya. Tompati jiwa raga, biar saya jadi tubuhnya apapun. Demi kesatuan dan kesatuan. Persatuan, keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada bangsa dan negara Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, doakanlah seluruh dunia, doakan keseluruhan dari Sabang
sampai Merauke. Di Al-Basid ini kumpit semua. Tolong Ustaz, sini Al-Basid ini. Ini saya ngarang sama dari kitab Samawi. Ini ujian rintangan tentang Indonesia, tentang Pancasila, Merah Putih, NKRI ada di sini. Bukan saya promosi, di mana saya mati inilah yang bicara, sejarahlah yang bicara. Waalaikumsalam Muhammad. Nah, pamotan ini keragakan bentang, keragakan mutiara. Nggih, betul? Nggih, betul? Makanya kita semangat dan semangat. Insya Allah, kok sekarang pakai jas begini? Ini dari tahun 2000 saja baru dipakai lagi. Dari tahun 2000, zamannya Surabaya ini. Ah, tak pakai lagi. Biar ganteng. Assalamualaikum Muhammad. Gus Bisri pengen, dari mana barunya? Sorry, ini luar loh. Gak ada di Indonesia. Jadi ternyata luar biasa. Makanya kita doa pidoa, penting kita menyatukan. Terus dijerah doa pidoa. Banyak menanyakan kepada saya, yang penting diri saya ini cinta dan cinta mendoakan bangsa negara dan keseluruhan seluruh dunia demi Allah Rasulullah wallahu a'lam. Kenapa? Allahu Akbar itu cintanya kepada dat Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatulah kembali, jangan sia-sia. Mumpung kita ini dikasih napas, dikasih hidup. Kalau kita sudah melihat, bicara enggak bisa, apapun enggak bisa, disebut mati, siapa yang mau mendoakan? Pentinglah kiai kampung itu penting. Sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Iya betul? Sudahlah, gak usah aneh-aneh sekarang. Banyak itu, banyak ini. Kalau didikan unik gak kena, jangan diikuti didikan unik. Ini didikan unik ini, saya sendiri. Kalau gak senang, sudah. Jangan dimonok di unik. Unik apa adanya. Gak punya apa-apa. Bisa ngasih ilmu, bisa ngasih makan. Ini masjid atau disebut langgar, disebut tajuk. Orang lain bikin masjid semua gak punya sangkutan. Unik ini bikin masjid, sangkutannya banyak, hutangnya banyak. Coba dipikir, sampai ditagih-tagih. Saya tidak malu loh, oh yang nagihnya diibadahkan, disolatin, saya gak malu. Yang malu siapa? Gebetan, gebetan, karena tidak proposal, tidak minta-minta. Ayo, kon. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat lima waktu, tapi nagih-nagih, tagih Allah. Jangan tagih kepada saya ini nggak punya apa-apa. Di sini pun di pamotan numpang. Gebetan, gebetan. Loh, orang bikin masjid punya sangkutan enggak? Enggak, sabilulungan dasar gotong royong. Unik bikin masjid aja, waduh, ngeri, ketir. Sampai sekarang punya utang, ibu, bapak, dengerin, umum ini diumumkan. Malu? Tidak malu. Rasulullah pun meninggalkan hutang. Gerdan? Sahabat Umar bin Khattab begitu meninggal, meninggalkan hutang. Gubrah meninggal, pasti meninggalkan hutang jeng istri. Gerdan? Lah ya apa? Siapa yang takut? Tidak takut saya mah. Alhamdulillah. Semangat ini pondok pesantren Mararat ini, alhamdulillah banyak yang mendukung. Alhamdulillah. Makanya kita bersatulah kembali. Mempeng kita ini dikasih napas, kasih badan, kasih ruh untuk menyatukan badan, hati, ruh. Persatuan dan kesatuan disatukan badan, hati, ruh. Benar enggak?
Kalau kita tidak menyatukan, ya mati aja. Kadang gak mau menyatukan. Ilmunya apa? Sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita umat Islam, kita sering bertasbih atau dikir, baca Quran, sholawat, sholat malam, sholat pagi, sholat duha, pagi itu. Semua sudah disediakan oleh Allah, sunnah. Malamnya gelap, siangnya terang. Gih, udah komplit kok. Apa yang disusahkan? Apa yang diributkan? Ya, rebutan surga semua. Kalau benar-benar ya dapat surga, kalau nggak benar ya tanyakan aja dapat apa. Masa saya harus terang? Di Quran hadis sudah jelas. Ya benar. Alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Ya, dimanapun keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dimanapun tetap kita doakan. Angkatan darat, udara, laut, polisi, umaroh, ulama, suku-suku, budaya, lintas agama, masyarakat atau rakyat Indonesia, mahasiswa, mahasiswi, dari mulai kecil sampai di atas, didoakan persatuan dan kesatuan. Gak pandang bulu. Kenapa begitu? Rasulullah, orang yang mau umroh, hajian, di situ orang bagaimanapun kumpul di situ. Bertengkar enggak? Enggak. Geng. Sekarang agama A, B, C, D, agama manapun masuk ke tempat-tempatnya, bertengkar enggak? Enggak. Karena satu ketuhanan yang Maha Esa. Benar enggak? Sudahlah, enggak usah aneh-aneh. Ada yang protes, jangan ke saya, protesnya kepada Allah aja. Sampai sekarang pun menurutku ibarat perut saya kosong sampai detik ini. Terus saking pengen mendoakan Indonesia berkah selamat sampai seluruh dunia, terus menerus siang dan malam. Kita sadarlah sekarang. Mudah-mudahan dapat ibadah, dapat isinya, dan dapat bukurna, dapat barokah selamat dunia. Amin. Makanya saya tuh terang-terangan. Wah, kok bisa begitu? Wah, berarti pengen tahu ngaji ke sini. Kalau kita nanya ke, oh begini, begini, hadisnya begini, Qurannya begini, kitabnya begini, bisakah melakoni tentang sahabat-sahabatnya Rasul, apalagi pengarang-pengarang kitab? Berat sebenarnya. Sekarang dipermasalahkan, kita pun belum ditirakati, dipuasai, dijalankan, malah jadi munafik. Jangan sekali-kali. Biasa aja, kita bagai cari ilmu yang jelas, yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Betul atau tidak? Bersatulah kembali dengan fitrahnya, satu ketuhanan yang Maha Esa, itulah Pancasila. Kenapa kok lari ke situ? Karena Al-Basit, Al-Basit itu cerita tentang Pancasila, isinya Pancasila. Ini, insya Allah, jadi tahu kasih sayangnya, gotong royongannya, semua bersatu, insya Allah, barokah. Mau apa lagi? Kalau sudah dipikul, waduh. Keponakan saya kemarin meninggal aja, saya lagi ceramah di mana itu, meninggal di Podadi, meninggal keponakan saya. Saya hanya berdoa itu aja. Karena yang bisa mendoa. Sekarang di dunia gagah semua. Begitu sudah dicabut nyawa, waduh, ngeri. Gak ingat anak istri, gak ingat siapa-siapa. Yang ingat tingkah laku kita disebut akhlak. Makanya rukun, rukun. Mari rukun, 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 rukun. Sudahlah, Rasulullah pun suruh rukun, kata Rasulullah. Maqali inna rahmatan kaliyama fi inna kaliyama ummati wa qali inna kaliyama inna kaliyama ummati la kaliyama fil maut.
insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, barokah, selamat dunia dan akhirat. Pan kelihatan insya Allah. Yang hadir kita doakan, yang tidak hadir pun tetap didoakan. Langkah demi langkah, waktu demi waktu, detik demi detik, tetap kita tawasulan dan doakan. Insya Allah barokah selamat dunia dan akhirat. Di sekolahan mudah-mudahan dibuka kembali. Indonesia penyakit hilang, musibah bencana hilang, semua serba hilang yang ada, barokah selamat dunia dan akhirat. Insya Allah, alhamdulillah. Semangat ya. Kita doa aja, nggak banyak lebar. Mudah-mudahan dapat hidayah, barokah selamat dunia. Mohon maaf para gus, para kiai, mohon maaf dari Sabang sampai Merauke. Yang penting tetap semangat. Salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, merdeka. Gitu kan barokah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah.